zaman batu. Tunggu dulu, Nobita. Mama. Apa, Mama? Kerja sekolah mesti sejuk dah siap ke belum? Belum. Kamu nak suruh Mama cakap berapa kali ni? Tak semestinya kalau dah cuti tu bermakna kamu boleh asyik terus bermain aja. Mama, cuti tu bukannya selalu. Biarlah dia. Tak boleh. Abang tak bolehlah nak manjakan dia sangat. Saya dulu, kalau tak dimarah teruk oleh keluarga saya, tak mungkin saya boleh dapat belajar masa kecil dulu. Sekarang saya nak keluar beli barang-barang keperluan. Bila Mama balik nanti, kamu kena siapkan semua kerja-kerja sekolah kamu. Faham tak? Faham. Sejak bila ada benda macam ni? Siapa yang wujudkan benda ni? Apa awak cakap? Sekolah, kerja sekolah, belajar. Kenapa saya merepek ni? Bagi saya ni bukannya merepek lah. Sebab kalau tak silap saya kan, dulu mana ada sekolah? Ya, yeah, betul juga tu. Tapi... lagipun hidup mereka bahagia juga. Kan bagus kalau lahir masa tu. Geram betul lah saya. Ada ke patut dia tak bagi kita main layang kat tempat tu? Habis tu dia nak suruh kita main dekat mana? Ada orang cakap masa dulu tempat ni tanah lapang. Masa dulu tentu awak seronok. Awak rasa macam tu juga? Kata masa dulu bagus kan? Awak pun sama. Mestilah saya pun sama. Saya rasa macam tu. Awak si suka? Masa perayaan pun nak kena pergi tuition piano. Lepas tu saya pun terus keluar dari rumah saya. Masa zaman dulu lagi bagus kan? Sebab masa dulu mana ada piano? Zaman batu tak ada ilmu. Jadi tak adalah sekolah. Kalau kita nak ada kerja, tak adalah siapa nak marah. Kalau kita nak tidur pun boleh, nak makan pun boleh, nak main kat mana-mana pun boleh. Alamak, mereka datang. Doraemon! Ini tempat kosong. Baiklah, kami nak tempah untuk 5 orang. Tolong ya. Kalau ada sedia, bolehlah pergi. Gimana? Hotel Zaman Batu lah. Mereka dah pun sediakan hotel untuk kita semua kat sana. Macam mana awak semua nak pergi tak? Hotel? Sebenarnya kami ingin hidup di tempat yang betul-betul zaman batu. Yelah, itu saya tahu. Zaman batu yang kita nak pergi seronok. Kalau tak nak, saya batalkan. Tak kisahlah apa-apa. Asalkan ke zaman batu. Tolonglah. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke zaman 2000 tahun dahulu. Baik. Sini pun nyaman. Pada masa ni tak ada pengguna atau kereta yang wujud. Saya dah suka tempat yang macam ni lah. Inilah hotel dia. Hah? Ini hotel ke? Apa ni? Itu kan cuma sebuah gua aja, Doraemon. Sebenarnya ia memang dah direka khas macam ni. Wah, saya ingatkan apa tadi rupa-rupanya kapit pemanas. Ingatkan batu tadi rupa-rupanya sofa. Seronoknya. Mari tukar baju. Macam sama batu pula. Saya punya kecil sikit. Si suka, awak dah siap ke? Janganlah tengok. Hai, macam mana? Sesuai tak? Wah, ya sesuai. Cantik lah. Ini senjata diperbuat dari span. Kalau kena tak sakit. Betul ke kalau kena tak sakit ni? Kawan-kawan, apa kata kalau kita main memburu, nak tak? Main memburu? Apa nak buat ni? Kita memburu dengan alat mainan ni. Tak silap saya, gajah purba wujud. Betul tu. Dan apa yang saya maksudkan tadi ialah saya nak buru. Apalah? Itu apa? Gajah purba? Sebab orang cakap tadi tu lah dia datang. Tak sejuk berbura je. Nobita! Doraemon! Tak apa, kamu semua jangan risau. Yang
sebenarnya gajah purba ni dihasilkan untuk melayan pelanggan-pelanggan hotel. Terperanjat saya. Mereka juga ada sedekah sampan untuk pelanggan hotel. Saya boleh nampak tangan saya walaupun airnya dalam. Memanglah sebab air ni kan jernih. Hei, kami laparlah. Tak silap saya ada kedai buffet dekat sini. Ada jumpa. Makanan akan jatuh kalau bubur shilling ni. Mana ada dekat dalam bubur kelapa tu? Wah, sudu atau garfu tak ada? Kita kan ke zaman batu, tak payahlah pakai sudu. Mari kita makan sepuas-puasnya. Kalau macam ni selalu kan seronok. Boleh bermain, makan, rehat dengan sepuas-puasnya kan kawan-kawan? Betul, nampaknya saya dah mula suka dengan tempat ni. Rasa tak nak balik di tempat yang penuh dengan pembinaan dan pencemaran. Apa yang nak jadi ni? Mari kita balik ke hotel cepat. Mungkin ada sesuatu terjadi kat sini lah. Tak mungkin. Kuda babi dah meletup. Itu hotel kita. Dah lupa habis semasa. Cepat habis semasa dalam bahaya. Nak buat macam mana? Apa dah jadi dengan hotel dan lubang mesin masa? Dah lah terpaksa lari sebab lava tu. Kita tak boleh balik. Doraemon, awak selalu macam ni lah. Saya tak tahu ada gunung berapi kat sini lah. Jangan cakap lagi. Cepat keluarkan sesuatu yang boleh menolong. Masalahnya, jangan bagi tahu saya yang awak tertinggal helikopter dan semua benda-benda yang penting, Doraemon. Apa awak cakap? Sebab awak semua kan kata nak rasa kehidupan zaman batu yang sebenarnya. Apa yang awak buat ni, Doraemon? Dahlah, gaduh tak boleh selesaikan masalah. Kita kena fikirkan cara untuk hidup kat tempat ni. Mustahil kita bertinggal tempat macam ni. Itu tak mustahil lah. Orang zaman ni pun dapat hidup walaupun dengan keadaan macam ni. Betul juga. Kita mula-mula kita kena cari tempat perlindungan dulu. Ini adalah penting sebab banyak terdapat haiwan liar di sekitar kawasan ni kan. Betul tu. Mari kita sama-sama cari tempat perlindungan. Kenapa tiba-tiba saya rasa sejuk ni? Saya pun rasa macam tu. Saya pun. Alamak, lupa pula saya. Sebenarnya ini masih zaman air batu dan malamnya teramat sejuk sekali. Zaman air batu? Alat pemanas cuma boleh didapati di hotel aja. Kat mana nak cari alat pemanas, ha? Kalau kita terus macam ni, kita akan mati. Cepat 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 pelindung. Cepat pelindung, kan? Cepat pelindung. Oh, kenapa Nobita? Saya dah tak tahan lah. Awak jangan mengalah Nobita. Saya tidak turun lah. Habislah kita. Dahlah sejuk kena saja. Tak asyik pula. Kaki saya dah kempas. Saya cakap benda yang bukan-bukan. Kita akan terus mati macam ni ke? Dah, mari kita pergi ke tempat perlindungan. Ada sesuatu lah, awak dengar tak? Sesuatu? Itu bunyi tiupan salji. Yeah!
Nasib baik. Nasib baik awak selamat. Saya dapat tahu ada gangguan di hotel, jadi saya pergi menjenguk. Dulu pun bukan semuanya bagus kan? Sekarang mari kita jaga bumi kita supaya menjadi lebih elok. Setuju tak? Ha? Sebelum tu, kamu dah siapkan kerja sekolah kamu? Belum lagi, Mama. Kenapa kamu pakai macam ni, Nobita?